Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di sajian video kali ini, masih dalam tema menanamkan rasa kepedulian dalam bentuk gotong royong, terutama di desa kita seperti yang ada di sajian video kali ini. Baik, ini adalah rangkuman dan lanjutan kegiatan program desa, yakni diantaranya adalah perawatan jalan. Untuk perawatan jalan ini, masing-masing RT, terutama RT setempat, mengarahkan tenaganya, dan tidak ketinggalan pula dari RT lainnya juga ikut berpartisipasi, guys. Dan untuk berikutnya juga, di samping perawatan jalan, sekarang telah dibangun dapur kantor Desa Binturung, Kecamatan Bukan Utara, Kota Baru, yang dilakukan sejak minggu kemarin, dan kita akan lihat bagaimana perkembangannya saat ini, guys. Ini alhamdulillah dari berkat bantuan dari RT 1, RT 2, RT 3, dan ada juga dari RT 30. Luar biasa. Kak Ali, Pak Rukman, Pak Arif, Pak Iwas, rombongan tukang, mainnya cuma satu hari, langsung jadi. Nah, Pak RT nah ngangkong nah. Nambah aja kah? Selain itu, pemerintah Desa Binturung juga senantiasa mendampingi dalam perolehan ataukah untuk informasi mengenai bantuan-bantuan seperti bantuan BLT kepada warga. Beliau kawal terus dan juga membangun kerjasama dengan pihak manajemen dari HRM, AC, dan para manajer LMR dan PSA. Seperti pada sajian video ini, berbagai dokumen foto-foto yang baru saja dibangun dan hasil dari kerjasama beliau dengan adanya bantuan bomak dan leder yang memperbaiki perawatan jalan poros desa maupun di wilayah RT, di RT ke-3, RT 2, dan sekitarnya. Bantuan dari perusahaan bukan cuma dengan bomak saja, dengan leder, tetapi melalui hubungan komunikasi yang baik yang terbangun antara Pak Budi Rahman Kades Binturung dengan pihak manajemen. Telah diberikan bantuan berupa glider bomak dan heksa untuk menaikkan batu ke truk dari masyarakat yang secara sukarela dan dibawa ke jalanan untuk kemudian dihampar. Dan untuk kali ini pada Ahad kemarin juga telah diadakan kerja bakti lagi yang terus berlanjut ya, terutama jalanan serta rumah dapur kantor desa yang kita lihat pada sajiannya tadi.
beberapa program yang sedang berjalan pada bulan Mei menuju Juni ini adalah, pertama, perawatan jalan yang nampak yang telah berlanjut, kemudian penggeledahan dan pembomakan jalan, kemudian pengadaan dapur kantor desa Binturung, kemudian mengawal terus atas bantuan baik berupa BLT kepada warga yang memenuhi syarat, kemudian berbagai program-program yang saat ini baru saja diadakan, yaitu membangun kerjasama pertemuan antara pihak manajemen dengan seluruh perangkat desa Binturung. Dan mudah-mudahan di bidang olahraga juga yang sudah kemarin dilaksanakan dan tetap berjalan, semua dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Peduli desa, semangat gotong royong, tetap lestari dan hidup. Mudah-mudahan seluruh warga bisa bersatu hidup.